Nazir. Yang tidaknya Zafusa. Zafusa itu apa? Terima kasih semuanya sudah baik ya. Senang hari ini. Sudah. Ada lagi. Pertama, menjaga kebersihan kelas. Kedua, menggunakan apd dengan bijak. Ketiga, mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberi. Ketiga, keempat, tidak makan di kelas. Sepakat ya? Sepakat. Baik. Kemudian badan ditegakkan, badan di suruh ya, konsentrasi ya. Kemudian usahakan bahu kiri sejajar ya dengan bahu kanan, telapak tangan diletakkan di paha. Di paha sini. Paha. Sudah.
pelan-pelan ya, sebanyak 3. Silakan. Keluarkan pelan-pelan. Silakan Jela. Dengan teknik stop ini. Apakah lebih rileks, lebih konsen atau seperti apa? Tapi dampak negatifnya ini kalau ada satu orang yang ketawa gitu, semuanya langsung ketawa gitu. Oh gitu. Iya. Jadinya mungkin kalau misalnya dari dia tadi dampak negatifnya mungkin ambiar gitu Pak. Ambiar. Lima, silakan. Apa pendapatnya kaitan dengan teknis teks? Lebih relax. Relax. Lebih tenang. Lebih tenang. Iya. Ya. Terima kasih dari nomor ini. Pilih. Terus konsentrasi, nyaman, nyaman, tenang. Baik. Ini kelompok. Ya, silakan. 4. Apa pendapatnya? Tenang, Pak. Tenang. Tenang. Konsentrasi, rileks, nyaman. Nyaman juga. Ya, baik. Ya, baik. Nah, itu ya teknik stop. Mudah-mudahan nyaman, rileks. Dan itu bisa dilakukan di luar ini juga, biar nanti di kelas walaupun bukan pembelajaran Bapak, nanti boleh ditarik nafas kalian siap semua ya. Baik, hari ini kita mempelajari pelajaran IPS dengan materi bentuk perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu 1. Mengidentifikasi bentuk perubahan sosial budaya. Kemudian dilihat dari pengaruhnya. Ada 2. 1. Pengaruh kecil. Kemudian ada pengaruh besar. Yang ketiga, direncanakan dan tidak direncanakan. Itu kaitan dengan perubahan sosial budaya. Bentuk-bentuknya tadi sekilas sudah dijelaskan dalam video ya, dalam video. Selanjutnya, nah ini ada nanti Bapak kasih waktu dan nanti di presentasi ya. Format di ke belakang. Nah itu silakan diamati, ada gambar dan tadi sudah dilihat kaitan dengan di sini ada petunjuk ya, dipelajari, diamati gambarnya, kemudian silakan perintahnya. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan silakan kalian menganalisis gambar-gambar berdasarkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang ketiga, tempelkan gambar tersebut. Pada zaman dahulu, ketika mungkin berabad-abad yang lalu ya,
untuk sistem perdagangan ini diedarkan, sistemnya diedarkan masih pakai sistem global lah, atau misalnya kayak merantau lah gitu kan ya. Nah, untuk perubahan ini kita bisa melihat pada kemajuan-kemajuan sekarang sudah banyak sekali pasar yang telah menetapkan bahwasanya pasar tradisional atau pasar modern itu telah ditetapkan pada semua negara. Oke. Dan setelah itu pada zaman-zaman modern seperti sekarang atau bisa kita sebut generasi Z ya, sudah banyak sekali yang namanya kita berpindah ke mall. Ini mungkin banyak mall teman-teman. Karena apa? Dalam sistem pasar sekarang ini telah ditingkatkan kembali dan sistem jasanya atau perdagangannya itu sudah ditingkatkan dari sistem mall. Dan yang ketiga itu ada HP. Kenapa HP? Kita bisa mengulik lagi ke belakang pada tahun abad-abad pas penjajahan. Mungkin tidak ada yang namanya sistem media informasi. Pada zaman-zaman sekarang, pada tahun mungkin abad 20 telah diciptakannya sebuah HP. Otomatis perubahan pasar, mall dan HP ini bisa dilihat dari perubahan dilihat dari segi waktu. Dan yang kedua, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Oke, pengaruhnya teman-teman. Di sini di gambar pertama ini ada mobil antik teman-teman kalau mau tahu. Ini adalah mobil antik pada tahun 1908. Kalau kurang lebihnya gitu ya, mohon maaf kalau ada ini tinggal koreksi aja. Ini bisa dilihat dari segi pengaruhnya, ini pengaruhnya sangat besar teman-teman. Karena apa? Karena pas tahun 1908 ke atas itu banyak sekali industri-industri pabrik untuk membuat mobil tersebut teman-teman. Yang kedua, handphone. Otomatis handphone juga dari segi waktu dan pengaruhnya ini udah termasuk. Ya, dari segi pengaruhnya banyak sekali industri-industri atau pabrik-pabrik pembuatan handphone. Mungkin di Indonesia tak terhitung ya pembuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ada yang ditanyakan untuk atau ada komentar untuk kelompok 2? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut. Silakan kelompok berikutnya. Tinggal satu lagi, ya. Tadi kelompok 2, kemudian selanjutnya yang terakhir kelompok apa nih yang mau ke depan, silakan. Diskusi ya.
bahkan sudah dipresentasikan. Bapak minta refleksinya dari perwakilan ya. Dua orang saja refleksi. Tadi yang ini siapa? Jadi kita bisa bekerja sama. Ada lagi tambahannya? Sudah? Baik, dari Kak Fahri. Bagaimana pembelajaran hari ini Fahri? Lebih dapat dipahami. Lebih dapat dipahami. Ada tambahan? Seru, menyenangkan. Menyenangkan. Lompok sana, Bunga, silakan Bunga. Atau Ridwan. Seru, rasanya seru dan menyenangkan. Hasil prakteknya memuaskan. Memuaskan, bisa dipahami. Apa yang disampaikan oleh teman-teman bisa dipahami? Bisa, nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ya. Baik, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sebelum mengakhiri ini, silakan pimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, baik, kasih ya.